ada dari Biro Paminal yang sudah melakukan kegiatan pemeriksaan, dan tentunya tidak hanya oknum tersebut, tapi juga nanti petugas pengawas di lapangan, perwakilan pengendali di lapangan juga sedang dalam proses pemeriksaan lebih lanjut. Berarti ada berapa orang yang saat ini diperiksa, Pak, selain dari MPK ini? Ya, ada dari perwakilan pengendali sudah dilakukan pemeriksaan, kemudian nanti beberapa orang yang juga ikut melakukan kegiatan pengamanan juga akan dilakukan pemeriksaan. Jadi kita serahkan semuanya kepada Divisi Propam Polri. Komnas HAM mengecam tindakan represif dan kekerasan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap aksi demo mahasiswa kemarin yang ada di Kabupaten Tangerang, khususnya tindakan men-smackdown salah satu peserta aksi. Nah, tindakan ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan tentu saja ini potensial melanggar hak asasi manusia, dan juga kami yakin juga potensial melanggar protap internal kepolisian. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.